Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Bagaimana keadaan Anda? Apa Anda dalam keadaan sehat? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Saya doakan semua ya di kelas ini semua dalam keadaan sehat sehingga Anda bisa tetap beraktivitas mengikuti perkuliahan kita ya. Kali ini berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman game 3 dimensi atau 3D game programming. Ya. Mata kuliah ini seperti yang saya kemukakan di kesempatan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, di pendahuluan, ya, bahwa adalah suatu rangkaian akhir dari mata kuliah yang terkait dengan bidang game, ya, game developer. Insya Allah di tahun ini juga Kementerian Kominfo akan membuat SKKI tentang bidang game, ya, di sana saya juga terlibat, sehingga arah daripada nanti yang peminat atau yang minat di industri game bisa lebih fokus. Baik, seperti yang saya kemukakan tadi bahwa ini adalah semacam seri terakhir dari kuliah yang terkait dengan bidang game, di mana yang pertama adalah game design development, perancangan dan pengembangan game, isi konsep-konsep tentang pembuatan game. Kemudian, semester 4, Anda mendapatkan pemrograman game 2 dimensi, dan di semester 6 ini, Anda mendapatkan mata kuliah pemrograman game 3 dimensi. Sebenarnya sih, apa sih perbedaannya gitu ya? Nanti ya menurut saya karena kita akan menggunakan tetap Unity ya, maka perbedaannya secara dasar tidak ada. Tetapi nanti kita coba bahas apa sih environment di 3D-nya gitu ya. Lebih fokus pada yang terkait dengan 3D view-nya ya, tampilan 3 dimensinya. Ya berarti Anda aset ya, kalau di 2 dimensi kan ada sprite-nya 2 dimensi ya. Pakai Illustrator, Corel ataupun Photoshop. Tentu di sini harus modelnya, objeknya, game objeknya menggunakan 3 dimensi. Mau nggak mau Anda bermain dengan aplikasi-aplikasi pembuat atau model 3 dimensi seperti Autodesk Maya, Autodesk 3D Max, ataupun Blender. Oke, kita mulai saja ya perkuliahan kita kali ini. Untuk itu saya akan langsung ke slide berikutnya. Ya, baik. Anda bisa melihat ini, tentu Anda ini pernah mengingat kembali dulu menginstal atau sekarang kan masih menggunakan ini ya. Saya hanya mengingatkan bagi yang sudah menginstal gara-gara semester 5 mungkin nggak pakai Unity, ya harap maklum. Sekarang Anda terpaksa menginstal lagi, mengulang lagi. Karena pun kalau tidak menginstal, Anda akan menginstal juga untuk mata kuliah lain, yaitu augmented atau mixed reality atau virtual reality. Ya kan, nanti akan menggunakan ini juga. Mungkin di mata kuliah itu di virtual reality menggunakan add-on-nya untuk Puforia dan semacamnya. Jadi mau nggak mau Anda harus mengunduh lagi. Saya tidak akan lagi di semester seperti semester 2 yang menyampaikan materi install gitu ya. Saya rasa Anda sudah bisa lah ya. Anda juga sudah punya akun Unity, saya rasa, ya, sehingga nanti kalau saya sampaikan atau menggunakan contoh yang ada di Asset Store yang free, gitu ya, Anda juga bisa mengikuti. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, Anda mau nggak mau harus menginstal seperti ini, ya, sehingga nanti Anda sudah menggunakan Unity ya, Unity tentu dengan di situ modelnya nanti model 3 dimensi ya, dulu kan modelnya di 2 dimensi. Nah, jadi akunnya juga kalau
unit ID-nya, punya unit ID, Anda punya unit ID, Anda langsung login ya. Kalau lagi online kan Anda bisa pakai cloud-nya ya. Tapi kalau offline ya pastinya nanti hasil kerja Anda akan ditaruh di harddisk. Nah, seperti itu materi tentang Unity segala macam, saya anggap Anda ya seperti yang di pertemuan selanjutnya, saya anggap Anda sudah memahami dasar-dasar Unity. Jadi sekarang saya tidak akan menyampaikan materi tentang basic pemrograman Unity ya, pakai Visual Studio ataupun pakai Monodev ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi langsung aja kita ke bahas ke poin utamanya ya. Oke, kita langsung ke slide berikutnya tentunya ya. Oke ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya Unity bisa digunakan di pemrograman game 2 dimensi seperti ketika Anda di semester yang lalu ya, sebelumnya, ataupun nanti kita akan menggunakan untuk proyek-proyek yang sifatnya untuk game 3D ya. Nah, dari gambar sini Anda bisa memperlihatkan bahwa sebenarnya ada beberapa banyak mode ya dalam hal ini. Itu nggak hitam dan putih gitu ya, seperti hitam putih dua dimensi tiga dimensi gitu, cuma hanya dua, tapi sebenarnya banyak yang agak sulit kita membedakan kalau kita memang tidak jeli dan tidak tahu secara mendalam bagaimana objek dua dimensi dan bagaimana itu nanti yang objek tiga dimensinya. Nah, jadi kalau Anda melihat ini gampang, kalau Anda lihat seperti yang di atas ini ya. Di atas ini ya. Full 3 dimensi yang paling atas gampang kayak gitu. Full 2D ya gampang. Sumbunya cuma 2 X dan Y. Tapi ada juga sebenarnya seperti yang di sana itu orthographic 3D ya. Ada juga sebenarnya 2 dimensi gameplay dengan 3 dimensi grafik ya. Ya, environment-nya ya. Environment-nya gitu ya. Dia menggunakan apa? Environment 3 dimensi. Yang walaupun sebenarnya ya mungkin sebenarnya game-nya game 2D ya, karena cuma misalkan loncat, sumbunya cuma X, Y, Z, cuma environment-nya itu 3D ya. Atau bisa juga environment 2D flyernya 3D malah ya, tapi dia posisinya hanya bisa atas tak bawah, maju mundur gitu ya. Ada juga gameplay ya, atau 2D gameplay dan grafik dengan perspektif kamera, jadi seolah-olah kayak 3D padahal itu 2D. Nah, ini memang agak-agak sulit ya, agak menyulitkan kita memang ya dalam hal ini. Tapi sebenarnya gini, oke lah kita ini kan nanti kan Anda bisa juga ya dari orthographic 3D, oh ini 2D, 3D dari perspektif mungkin di, makanya Anda pernah apa belajar di mata kuliah gambar kan ya, perspektif. Nah, oke, mungkin bagaimana nih apa penggunaan Unity di dua dimensi atau tiga dimensi project ya. Ya, pada dasarnya Unity cocok untuk membuat game 2D dan 3D seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ketika Anda membuat proyek baru di Unity, Anda bisa memilih ya untuk memulai dalam mode dua dimensi ataupun tiga dimensi. Jadi ini di awal ya, bukan sudah jadi baru dirubah gitu. Wah, outputnya jadi 2D, outputnya jadi mau 3D, enggak. Itu harus dari awal sudah kita tentukan. Ini mau, karena apa? Karena ya, memang harus kita tentukan dari awal. Kenapa? Nanti terkait dengan objek, misalkan player-nya. Kalau 2D kan Anda bikin sprite-nya, ya. Kalau 3D ya berarti 3D objeknya. Jadi Anda mungkin sudah tahu apa yang ini Anda bangun di sini. Tapi sekarang kita mungkin fokusnya pada pengembangan atau membuat game tiga dimensi ya. Nah, pilihan antara mulai
dalam model dua dimensi dan 3D ya, menentukan beberapa pengaturan untuk di unit editornya. Jadi seperti apa gambar yang diimpor atau sebagai tekstur atau sebagai sprite ya, itu untuk tentunya untuk di dua dimensi ya. Jadi Anda juga atau Anda mau pindah gitu ya, atau mau ganti ini modenya. Saya sekarang udah gamenya, karena mata kuliah saya sekarang pemrograman game 3D, maka beralih dari ya saya coba-coba untuk membuat game 3D. Jadi ya sebenarnya Anda bisa beralih dari antara mode 2D dan 3D kapanpun ya. Yang penting sebelum memulai project ya. Jadi Anda bisa lihat di pengaturannya nantinya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya akan saya bahas pada selanjutnya ya, pada slide selanjutnya siapa cara cara yang merubahnya gitu, karena dulu Anda pernah di dua dimensi. Oke, kita langsung ke slide berikutnya saja ya. Ya, sebenarnya caranya adalah mudah ya. Anda bisa switch ya, switching between 3D and 2D modes ya. Yang pertama seperti Anda lihat di tulisan itu, to change mode between 2D or 3D ya, Anda tinggal membuka editor settingnya. Misalnya di atas ada edit, ada project setting, kemudian pilih editor kategori. Nah, di editor kategori nanti Anda bisa men-set ya, seperti yang di bawah itu nanti untuk default behavior mode-nya. Anda klik kombo-nya dari 2D menjadi 3D. Jadi sebenarnya simple ya, untuk ya, itu untuk gampangannya sih seperti itu. Jadi untuk merubahnya. Jadi pertama kali kita siapkan dulu. Atau nanti sudah diganti ya, seterusnya udah karena udah pernah 3D, maka untuk pengguna-pengguna selanjutnya akan dia biasanya akan modenya akan sudah terpilih kan ya, itu terselect di 3D. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan di slide berikutnya materinya. Saya akan memperlihatkan di samping cuma ngatur bedain 3D dan 2D ya tadi. Tapi sebenarnya di balik itu ada hal yang berbeda lainnya ya. Tadi saya membuat simple aja ketika di depan karena untuk pengaturan di inti editornya sih cuma simple gitu ya. Tapi harus dilakukan di depan. Oke, berikutnya saya akan memaparkan tentang perbedaannya. Jadi, dengan setting atau mode 2D dan 3D itu, apa saja yang berbeda. Oke ya, kita langsung saksikan ke slide berikutnya. Nah, baik. Di sini Anda bisa melihat perbandingan ya, dua kotak ini. Ya, mungkin nggak dikotakin ya, tapi ya, udah dipisahkan ya. Jadi dalam 2D project mode ya, yang Anda pernah lakukan dulu ya, any image you import are assumed to be 2D image atau kita sebut namanya sprite ya pada waktu itu, and set to sprite mode. Jadi memang ya dalam mode 2 dimensi project ya, jadi gambar apapun yang Anda import ya semuanya sebagai gambar atau sprite. Dan itu akan di style atau di set ke sprite mode. Kemudian di situ ada sprite packernya. Ya. Sprite packernya itu akan di enable kan, kemudian scene view-nya pasti akan di set ke mode 2 dimensi ya. Nah, kemudian juga masalah apa game objeknya, default game objeknya tidak mempunyai real time ya, kemudian apa namanya arah cahaya juga seperti itu ya. Nah, terkait dengan kamera, biasanya kamera itu kalau di 2D itu dia pada default posisinya 0,0 ya, koma minus 10 ya. Jadi minus 10 dalam posisi 3 dimensi. Maksudnya apa? 0,0, minus 10. Artinya 0
sumbu X ya, sumbu Y-nya 0 ya, X-nya posisi defaultnya tersebut, dan Z-nya minus 10, jadi agak ke sono gitu ya, nggak terlalu maju, tapi agak ke dalam. Jadi karena tidak digunakan sih sebenarnya kan ya. Kemudian kamera akan di-set menjadi ortografik. Tadi mungkin gambar-gambar tadi saya jelaskan ya, ada gambar grafik, ortografik ya. Sementara dalam mode 3 dimensi atau 3D ini disebut dengan mode perspektif ya. Kemudian juga di lighting window ya, di lighting window itu nanti skybox-nya ya. Skybox-nya itu di disable untuk scene-scene baru gitu ya. Karena dalam dua dimensi, dalam mode dua dimensi tentunya nggak perlu skybox ya. Nanti mungkin kita kuliah selanjutnya kita akan bahas itu skybox ya, cara bikinnya gimana gitu ya di Unity. Nanti kan di kuliah berikutnya. Nah, kemudian ada juga ambient source-nya untuk ya, artinya ambient set to color. Jadi sumber ambientnya diatur ke warna. Jadi maksudnya gini, nanti dengan warna itu tuh di set atau di style ke biasanya abu-abu tua ya, apa namanya, model warnanya itu. Karena makanya kalau tidak ada texturing, tidak ada material ya, tidak ada texturing, biasanya kan kita ngelihatnya abu-abu ya. Makanya karena memang dalam RGB-nya itu di nilainya di set 54, 58, dan 66 ya RGB-nya. Jadi red-nya 54, green-nya 58, blue-nya 66. Kemudian real-time global illumination juga di set mati, off ya. So, dan begitu juga untuk back global illumination juga di set off ya. Selanjutnya mungkin auto building setup juga di off kan, di non-aktifkan ya, semua seperti itu. Nah, itu yang bicara kita dua dimensi ya, artinya dua dimensi project kalau ngelain kemarin. Nah, sekarang yang kita coba bandingkan dengan yang 3D project mode ya. 3D project mode sana diperlihatkan ya di apa namanya project mode ya. Di situ bisa diperlihatkan ya dalam 3D project mode ya. Nah, mungkin dari penjelasan tadi sebenarnya kita bisa udah bisa nebak ya, dua dimensi seperti apa, yang tiga dimensi pasti akan ada perbedaannya ya. Dalam 3D project mode ya, atau dalam kita nanti membuat game 3D, nah yang akan kita lakukan di semester ini ya, jadi gambar apapun yang Anda import, jadi any image you import are not assumed to 3D, 2D image. Nah, jadi ini kebalikannya ya, gambar apapun yang Anda tidak yang Anda import, jadi gambar ambil ya, insert gitu ya, import, tidak diasumsi sebagai gambar 2D. Ya. Kemudian juga spread packernya juga ini di nonaktifkan spread packernya, karena tidak akan pakai sprite kan ya. Kemudian scene view-nya akan di-set menjadi perspektifnya perspektif 3D ya. Nanti setelah ini mungkin ada di slide berikutnya ya, kita lihat berbagai macam jenisnya. Default game objeknya itu yang mempunyai real time ya, jadi benar-benar, karena terkait nanti biasanya dengan proses rendering, gerakan segala macam ya. Dia juga mempunyai cahaya yang terarah, karena kan nanti ada perspektif cahaya di 3D ya. Ya, kalau di 2D kan mainannya itu karena dari objek sprite-nya tuh biasanya. Nah, kemudian ya, di sini kamera default position-nya adalah 0, 1, minus 10. Ya. Dalam apa namanya? Dalam mode 2 dimensi. Dalam mode 2 dimensi itu seperti itu ya, ada nilainya seperti itu. Jadi sebenarnya sama juga gitu ya.
0, 1, minus 10 gitu ya. Nah, kalau 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 di dua dimensi kan mode kameranya di 0,0 minus 10 ya. Tapi untuk 3D ya, ini adalah 0 minus eh sorry 0, jadi x-nya 0 tetap bahwa y-nya 1 ya, x z-nya adalah minus 10 gitu ya. Atau kita ekuivalenkan dengan yang di mode dua dimensinya adalah 0,0 minus 10 ya, seperti itu. Nah, kemudian kamera juga di set menjadi bukan ortografik lagi, tapi yang menjadi set untuk mode ke perspektif. Dan kemudian terakhir adalah di lighting window. Lighting window ini nanti ya tentunya skybox-nya ini akan muncul ya, akan ada gitu ya. Walaupun ini nanti defaultnya adalah skybox ya, bawaannya ya, mungkin seperti kayak apa ya, kalau Anda pernah ke taman burungnya taman mini gitu ya, ada sangkarnya gitu yang kayak kubah gitu. Nah itu model seperti inilah skyboxnya ya, jadi seolah-olah kita bisa melihat langit dan segala macam. Kemudian juga ambience-nya di set ya ke skybox ini. Nah, kalau tadi mainan di warna. Nah, real time global illumination juga di set on, kalau tadi off, sekarang kan base global illumination juga on ya. Dan kemudian auto building nya diaktifkan atau di set on. Nah, kira-kira itu perbedaan ya. Artinya yang secara lebih detail lagi, nggak hanya cuma oh tampilannya dua dimensi, oh tampilannya tiga dimensi, oh objeknya dua dimensi, oh objeknya tiga dimensi, tidak hanya sekedar itu ya. Oke, baik, selanjutnya kita coba bagaimana nih dengan aset-asetnya ya, aset-asetnya ya, di 3D itu seperti apa, kita saksikan di slide berikutnya tentunya ya. Ya, dalam hal ini ya, kita lihat di sini ada aset workflow-nya. Ya sebenarnya aset adalah memang representasi dari item ya, apapun yang dapat Anda gunakan dalam project Anda ya. Jadi aset mungkin bisa berasal dari file yang dibuat di luar Unity seperti model 3D yang bisa dibuat di Blender, 3D Max, Maya dan lain-lain ya. File audio ya. Ini bisa dari macam-macam, dari FL ya, Pro Tools Loop ya, dari Audio Audition ya, dari mana lagi, Audacity ya, macam-macam lah sebenarnya, atau gambar ya, ya gambar 2D ya, Photoshop, Corel ya, Illustrator. Anda dapat membuat beberapa jenis aset Unity seperti di misalnya Pro Builder Mesh ya, ya contohnya ini biasanya digunakan untuk seorang nanti animator controller-nya atau mixer audio atau texture render. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Unity mengimpor aset-aset ini ya, yang dari luar maksudnya, bukan dibuat di Unity-nya, tapi di luar. Jadi, Unity secara otomatis mengimpor aset dan mengelola data tambahan ya, maksudnya ini adalah metadatanya segala macam, additional datanya ya, ya untuk Anda digunakan. Jadi seperti import setting ya, import setting apa yang harus digunakan untuk mengimpor aset ya, dan di mana aset tersebut digunakan di seluruh proyek Anda. Nah, ada beberapa hal ya terkait tentang bagaimana proses ini bekerja. Jadi biasanya bagaimana tuh Unity memberikan ID unik pada aset-aset itu ya, karena kan dari luar. Kemudian bagaimana Unity juga membuat file metadatanya. .meta.
kemudian juga bagaimana Unity memproses aset-aset tersebut. Jadi dalam beberapa kasus Unity mungkin membuat beberapa aset saat mengimpor satu file aset. Untuk itu mungkin bisa dilihat ya di apa namanya di sini ya, aset workflow-nya seperti apa gitu ya. Di situ digambarkan ya di sini aset workflow-nya urutannya seperti apa ya. Nah, jadi ketika Unity bekerja atau saat Anda menempatkan aset ya seperti tekstur di folder aset, Unity mendeteksi bahwa Anda telah menambahkan file baru karena editor akan memeriksa ya konten folder aset ya terhadap daftar aset yang sudah diketahuinya. Nah, kemudian ketika si Unity ini menemukan file baru yang aset tadi ya, Unity memberikan ID unik ke aset tersebut. Nah, ini adalah ID yang digunakan Unity secara internal untuk merepresentasikan aset. Jadi biar biar nggak ada ketuker gitu ya. Mungkin gambar bola, bolanya yang mana nih? Bola yang gede, bola yang kecil, atau bola yang sedang? Nah, kan sulit ya. Kalau sehingga Unity dapat memindahkan atau mengganti nama aset tanpa merusak atau mengganti ya tanpa ya merusak apapun ya, yang file-nya tetap utuh gitu. Jadi seperti itu kurang lebih. Ya, nah, jadi di atas apa di gambar ini kita bisa melihat sebagai contohnya ya, sebagai contoh bahwa ya menunjukkan bahwa Unity membuat file .meta ya, bagaimana dia membuat file .meta untuk setiap aset atau folder di dalam folder aset project ya, seperti yang muncul di browser file system. Nah, namun file .meta ini tidak terlihat di jendela project karena mereka tersembunyi secara default gitu ya. Anda dapat membuatnya terlihat dengan memilih biasanya file meta terlihat dari dengan apa file metanya terlihat dari pengaturan project modenya biasanya seperti itu ya. Nah, jadi ini memang dan perlu Anda ketahui karena biasanya juga kita mengumpulkan aset di semua ya. Jadi saat Unity membuat file .meta untuk suatu aset, Unity akan menulis ID aset yang tersebut di dalam file .meta dan menyimpannya file .meta tersebut di lokasi yang sama dengan file aset. Jadi ada dua nanti ya sebenarnya, file asetnya sendiri ada file .metanya. File .meta harus tetap berada di lokasi yang sama dengan file yang aset yang terkait di sini pastinya, karena berisi ID aset. Jika Anda memindahkan atau mengganti nama aset dalam jendela project, dalam window project, ini secara otomatis memindahkan juga atau mengganti nama file .meta yang sesuai. Namun jika Anda memindahkan atau mengganti nama aset di luar Unity, misalnya di browser atau di file atau di Windows Explorer ya gitu ya, pasti Anda memindahkan atau mengganti nama file .meta agar sesuai. Jadi ini maksudnya, kalau menggantinya di folder itu apa project Unity-nya, maka dia otomatis .meta-nya terganti. Tapi kalau menggantinya nama file di Windows Explorer, ini tidak langsung otomatis terganti. Nah, itu jadi agak sedikit beda ya di situ ya. Nah, jika aset kehilangan file .meta-nya, misalkan jika aset kehilangan file .meta-nya, maksudnya si aset ini nggak ada file .meta-nya ini. Misalnya jika Anda memindahkan atau mengganti nama aset di luar jendela Project Unity ya, kayak di Windows Explorer gitu ya. Jadi Anda nggak ngupdate atau memperbarui file .meta-nya, referensi apapun ke aset tersebut akan rusak. Jadi, nah ini agak sedikit bermasalahnya nanti di sini. Dan Unity menghasilkan file .meta baru untuk aset seolah-olah ini adalah aset yang berbeda. Yang sebenarnya mungkin itu aset yang sama sih sebenarnya ya. Nah, dengan menghapus .meta itu ya, dengan menghapus
pelut mentah yang orphan, orphan itu hilang ya induknya gitu ya, yang lama gitu ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Ya, di sini coba jadi coba saya jelaskan ya. Nah, dalam dalam hal ini ya, dalam hal ini kita juga bisa jelaskan yang lainnya, seperti misalkan sebagai contoh ya, jika aset tekstur kehilangan file dot metanya, maka materi apapun yang menggunakan tekstur tersebut tidak lagi memiliki referensi ke tekstur. Nah, untuk memperbaikinya, Anda harus menetapkan kembali tekstur secara manual ke material apapun yang memerlukannya. Nah, demikian pula saat aset script dilampirkan ke game object atau juga untuk ke prefab. Ya. Kehilangan file metanya, game object juga akan kehilangan fungsionalitas script. Nah, ini kan makanya agak penting di sini ya. Ini penting sekali ya. Dan berakhir dengan komponen script yang tidak ditetapkan, maka untuk itu, untuk memperbaiki, Anda harus menetapkan ulang ya, untuk membuat script ke game object secara manual ya. Jadi ya tadi seperti tadi ya, jika aset tekstur kehilangan file dot metanya, materi apapun yang menggunakan tekstur tersebut tidak lagi memiliki referensi ke tekstur. Nah, jadi seperti itu kurang lebih ya. Jadi terkait dengan bagaimana workflow tadi ya. Nah, selanjutnya coba kita bahas beberapa common atau tipe-tipe aset nanti ya, di slide berikutnya tentunya. Nah ya, jadi baik, di sini ada beberapa hal ya, format-format atau common types of asset. Jadi maksudnya tipe-tipe aset apa yang bisa diterima di Unity ya. Jadi yang pertama di sini adalah Unity ini mendukung jenis file gambar yang paling yang umum seperti BMP, TIFF, TGA, JPEG, dan SD ya. Nah, Unity juga mendukung format file APX ya, ini untuk 3D model ya, 3D objek ya. Jadi Anda bisa mengimpor data dari ya perangkat lunak atau software 3D modeling apapun yang pokoknya yang mendukung ada APX-nya, format filenya. Ya, jadi shape-nya bisa ke APX atau ekspor ke APX gitu ya. Unity juga secara native-nya ya mendukung pengimporan file SketchUp. Jadi kalau Anda bikin 3D model pakai SketchUp, otomatis bisa juga di situ. Anda juga bisa menyimpan file 3D dari perangkat lunak pemodelan 3D yang paling umum dalam format aslinya, seperti misalkan yang bisa diterima sekarang adalah 3D .Mac ya, dari 3D Max, .Plan mungkin Blender ya, .MB atau MA dari Autodesk Maya ya, betul. Nah, perangkat lunak pemodelan manapun ya yang Anda gunakan atau apapun yang Anda gunakan, baik 3D Max, Blender atau Maya ya, yang Anda gunakan itu ya, Unity bisa dapat mengimpor mesh-nya dan animasinya dari setiap file tadi. Misalkan sudah ada rigging, udah ada apa mesh-nya ya, udah ada tulangnya gitu yang untuk berjalan, Anda bisa ambil ya, maksudnya Anda bisa langsung mengimpornya dari software 3D tersebut. Nah, terakhir juga untuk aset-aset audio nih ya, ini dapat mengimpor file audio dari format AFF, maksud saya AIFF, ya, WAV, ya, seperti yang dilihat situ, MP3, dan OGG. Nah, itu saja ya, untuk menjelaskan mengenai format. Mungkin ini sebenarnya sudah di semester 4 ya, lagi Anda mengambil pengurangan gitu nih. Tapi saya mau refresh lagi, karena ada jeda satu semester ya. Nah, Anda bisa melihat ya samping ini. Ini adalah UI interface daripada Unity. Mungkin Anda sudah mengenalnya. Saya nge-repress sedikit ya. Itu ada scene window, ada game window, ada hierarchy window, ada project window, ada inspector window.
Bedanya Shinwindo sama Gimindo apa? Masih kan nggak? Lupa lagi. Ya, kita refresh lagi maksudnya. Tapi nanti saya di sini juga akan tidak sekedar merefresh sih sebenarnya. Tapi saya akan fokus kepada nanti pendekatannya untuk yang ke 3D-nya seperti apa, ya. Ya. Mungkin yang basic sekali saya tidak akan bahas, ya. Karena sudah di 2D. Tapi saya akan coba yang arahnya ke 3D-nya, gitu. Objek-objek 3D-nya ini, misalnya perspektif kayak gini tuh di 3D nggak dipakai. Sorry, di preset seperti ini, model kayak gini lagi 2D nggak muncul, nggak dipakai. Sementara nanti di 3D ini dipakai. Nah, itu seperti itu ya. Oke, mungkin saya akan coba satu-satu ya. Ada scene window, ada game window, ada hierarchy window, ada project window, ada inspector window. Ya, kita bahas satu-satu di slide berikutnya. Ya, baik. Ini di gambar di samping ini ada scene window ya. Jadi saya sengaja menampilkan scene window-nya, mungkin scene window dengan objek-objek 3D-nya. Mungkin di semester sebelumnya yang pemrograman game 2D itu menjelaskan sama kayak tadi, kayak kotak-kotak seperti itu, karena ada scene window, game window, hierarchy window gitu. Hanya seperti itu saya sengaja dengan perspektif seperti ini, di mana ini scene window-nya ya. Tadi mungkin ada bagian-bagiannya, itu layout-nya memang bisa kita rubah-rubah ya. Mungkin di dulu pada waktu kuliah sebelumnya di game 2D bisa tahu ya merubah-rubah layout sesuai dengan ya kenyamanan kita lah ya. Nah, oke, di scene window ini ya, di sini juga pada biasanya pada bagian scene ini digunakan untuk mengarahkan layar ke bagian di mana ingin mengedit objek yang akan kita edit tentunya ya, objek yang kita inginkan seperti apa, di mana sih kita arahkan ya. Biasanya dengan menggunakan mouse ya. Dengan menggunakan mouse Anda bisa ya di situ pakai scroll ke atas ya dengan zoom in yang besar atau scroll ke bawah untuk zoom out ya. Selain itu juga untuk merotasi scene ya, bisa Anda bisa menekan ya tombol Alt ya untuk di window ya. Ya di mungkin di Mac disesuaikan ada tanda komen biasanya ya pada keyboard dengan cara ditahan ya Alt-nya ditahan kemudian mengarahkan ya ini di drag mengarahkan mouse sehingga akan terlihat kursor berubah menjadi ikon mata yang kemudian bisa digerakkan. Jadi biasanya nanti kursor mouse berubah ya. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi ini scene untuk kalau kita coba mau ngedit, ngedit yang mana sih? Oke ya. Jadi tampilannya kurang lebih sih seperti itu. Nah, biasanya ini di scene view ini digunakan atau istilahnya developer mode ya. Ini developer mode. Jadi view-nya view developer, view programmer yang maksudnya. Nanti untuk yang game view, untuk usernya nanti. Oke, kita lihat di slide selanjutnya ya tentunya ya. Ya, masih pada mode scene view ya. Jadi pada mode scene view ini atau sebenarnya ini mode untuk developernya ya tampilannya. Di sini kita bisa melihat ada berbagai macam, misalkan bisa juga misalkan untuk mode untuk selidnya ya. Jadi pada saat kita pada scene view ini atau scene window ya, pada scene window pas ini kita bisa menemukan scene view yang kita bisa atur sebenarnya. Jadi pada yang tadi kan saya sudah jelaskan di sebelumnya di slide sebelumnya bahwa ini contohnya scene window-nya ya. Scene window jadi untuk mode untuk kita pemrogramer melihatnya seperti itu. Tapi nanti ada game window yang si user atau
atau si player nanti nggak akan melihatnya seperti yang ada di game window tersebut atau game view ya. Jadi pada game window atau sorry saya ulang lagi. Jadi pada scene window atau scene view, kita bisa sebut juga scene view ya. Kita bisa menemukan 3D view yang bisa kita atur secara manual untuk melihat apakah yang ingin kita lihat berdasarkan tampilan objek 3D yang ada. Jadi kita bisa memilih biasanya pada bagian editingnya gitu ya, pada scene ada di situ ada shaded mode ya, nanti akan pilihannya ada shaded, ada wireframe, ada shaded wireframe. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pada mode apa namanya di sini pada mode seperti yang saya jelaskan pada mode wireframe ya, kita mungkin membahas yang wireframe ya. Pada mode wireframe yaitu mode yang menggambar seperti blueprint yang terdiri garis-garis kesatuan yang membangun objek 3D-nya. Jadi contohnya kayak gambar ini ya, ini gambar ini. Wireframe ini berfungsi untuk melihat bagian mana objek yang akan atau yang disusun yang bisa kita atur seperti itu. Oke ya, seperti itu. Lanjut lagi ke mode yang selanjutnya yaitu mode shaded. Oke, mungkin saya akan langsung di ke slide berikut. Nah, ya, selanjutnya adalah tadi wireframe, maka kita sekarang seperti yang Anda lihat di ya gambar berikutnya ini mode shaded ya. Di mana mode shaded ini adalah untuk menampilkan permukaan objek dengan tekstur yang terlihat ya. Jadi mode shaded ini seperti itu ya. Mungkin agak sedikit beda dengan yang tadi. Tadi lebih kepada wireframe garis-garisnya, tapi ini lebih kepada garis-garisnya nggak muncul wireframe-nya tetapi bayangannya ya, tekstur bayangannya seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah mode shaded wireframe yang digabungkan. Coba kita lihat di slide berikutnya saja mungkin lebih apa lebih biar lebih jelasnya ya. Nah, yang ini adalah mode shaded wireframe. Jadi mode shaded wireframe ini ya adalah dua mode yang digabungkan sebenarnya. Tadi kita bahas mode wireframe, ada kemudian mode shaded ya. Jadi ini sebenarnya digabungin aja sebenarnya. Jadi penggabungan dua mode yang tadi digabungkan menjadi satu sehingga objek terlihat tekstur juga terlihat garis-garis atau wireframe-nya. Jadi penggabungan ya. Nah, mungkin Anda bisa melihat ya. Melihat apa namanya? Gimana sih ngaturnya dari mode tadi scene-nya dari mana? Ya sebenarnya bisa kita atur dari shaded modenya ini ya, dari shaded modenya kalau di apa namanya di unitynya kita bisa atur dari pada nanti ada scene ya, nanti klik shadednya ya, seperti mungkin gambarnya di sini bisa dilihat. Nah, sekarang adalah seperti gambar di sebelah ada gizmo. Jadi ini jarang terlihat ketika di dua dimensi memang karena gampang ya dan ya. Tapi biasanya ada bantu untuk ini sebenarnya kalau Anda pernah menggunakan aplikasi-aplikasi atau produk 3D modeling, 3D lainnya seperti Blender, Maya, hal-hal kayak gini sudah menjadi bukan aneh lagi ya. Tapi oke lah. Saya coba bahas, ini adalah gizmo yang namanya ya, yang ada merah, biru, hijau itu, sumbu Y hijau, sumbu apa namanya, Z-nya biru gitu ya, yang seperti itu. Nah, X-nya merah gitu ya, nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi sumbu Y untuk menampilkan objek dari atas ke bawah ya, sementara X-nya nanti kiri kanan. Objek dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan ya seperti itu, dan zoom Z untuk menampilkan objek dari depan ke belakang, jadi ada kedalaman seperti itu. Yang itu yang bedanya dari dua dimensi ya 3D ya. Jadi zoom Z-nya kedalamannya ada
Untuk ini mesin gizmo ini adalah memang pengaturan yang diurutkan secara otomatis berdasarkan tingkat perspektif tampilan dan isometrik tampilannya. Jadi mesin gizmo ini sebenarnya menunjukkan sebuah ya semacam kompas lah ya yang sesuai dengan keadaan di dunia realnya ya dengan menggunakan tampilan perspektif. Nah, jadi dengan menggunakan gizmo ini kita juga mendapatkan pandangan secara isometrik yang biasa ada pada tool-tool yang untuk membuat objek 3D ya. Jadi kayak semacam di Blender, 3Max, di Maya ya. Apalagi yang seperti itu. Nah, lebih seperti itu. Nah, ini gambar di samping saya ini adalah nanti sebenarnya game view atau game window ya. Bisa juga menyebutnya game view atau game window ya. Jadi, nah ini yang akan nanti dilihat oleh user atau si player sebenarnya. Ya, game view atau game window ini. Jadi, dalam game view ini merupakan atau game window ini jadi tampilan dari kamera yang berada dalam game dan ini jadi tampilan akhir ya dari game yang akan kita publikasikan. Jadi memang modenya ini kalau nanti ada player yang mau mainnya tampilannya kayak gini. Jadi beda dengan yang tadi ya dengan scene window atau scene view ya. Jadi di sini di gambar ini ya ada beberapa macam tombol itu satu. Mungkin Anda bisa melihat gambar saya itu ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ya, dan 5 7 ya di situ. Nah, apa sih sebenarnya ya? Jadi di gambar satu itu atau di yang di tulisan satu itu ada display. Ya, itu ada satu ya satu merah itu display. Display ini jadi di mana untuk memilih kamera yang terdapat pada list kamera ya di situ. Modelnya seperti apa kamera. Kemudian ada yang nomor dua itu aspek. Aspek ini ada sebenarnya berupa pilihan angka yang digunakan untuk kita nanti menguji bagaimana permainan akan terlihat pada monitor dengan rasio aspek yang berbeda ya. Ya, aspek apa namanya? 16 ya 9 gitu ya 43 kayak gitu ya mungkin Anda udah tahu ya sebenarnya yang selanjutnya ada yang 3 3 sesuai dengan scale nya itu udah Anda tebak itu namanya scale slider ya scale slider tentu Anda udah paham ya ini dimana scroll yang nanti bisa kita geser mungkin ke kanan gitu ya untuk memperbesar dan memeriksa area yang ada pada layar game secara rinci dan misalnya kalau kita scroll ke kiri untuk memperkecil tampilannya ya guys. Itu zoom out zoom in lah seperti itu. Yang selanjutnya adalah yang nomor 4 itu ada maximize on play ya. Maximize on play ini untuk memaksimalkan tampilan game ya, tampilan game. Yang sebelahnya di sana ada mute audio, ada mute audio. Ya tentu di sini untuk menggunakan untuk mematikan audio dalam game saat memasukkan play mode ya play mode. Nah kemudian yang enam ada stat ya misalnya statistik ya statistiknya stat ya untuk mengaktifkan overlay statistik ya di sini biasanya berisi statistik rendering ya tentang audio dan grafik daripada game tersebut. Jadi ini biasanya sangat berguna untuk memantau kinerja game saat berada di mode bermain game mode ya, yang nanti langsung di fire-nya gitu ya. Yang ketujuh sana paling ujung tadi sebenarnya udah kita bahas yaitu gizmo ya. Jadi gizmo untuk biasanya untuk mengaktifkan visibilitas gizmo tersebut ya seperti itu. Nah itu kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita coba akan bahas ke project window ya, project window. Kita langsung ke slide berikutnya, kita pindah. Nah, kalau Anda melihat di sini ada project window. Jadi sebenarnya mungkin pernah saya ulas juga di sini project window merupakan tampilan susunan
objek-objek kita yang ada di Windows semacam Windows Explorer lah ya, seperti itu ya. Jadi di sini terkumpulnya aset-aset yang ada ya, baik nanti script, karakter, apalagi ya, semua aset rata-rata nanti di sini ya, kan ada sini sudah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini ada satu lagi ya. Maksud saya ada dua lagi sih sebenarnya ya. Jadi ada satu lagi yaitu console view-nya. Ya. Console view ini biasanya nanti kalau Anda sudah masuk coding gitu biasanya ya, nanti pasti akan melihat console view ini. Jadi pada console view atau apa, pada tampilan konsol ya, nanti akan melihat di mana di sini bagaimana adalah sebuah panel proyek yang berfungsi secara khusus ya, secara khusus ya, tersendiri untuk programmer untuk melihat debuggingnya ya, apakah terjadi error atau tidak saat ditambahkan beberapa script ke scene yang kan ada scene ini, objeknya kita tambahkan script, wah error nggak? Ini bisa kelihatan di apa namanya tampilan seperti ini. Nah ini cukup ada tanda seru kayak gini, biasanya ada masalah nih ya, mungkin ada variabel yang salah gitu, atau ada variabel yang apa yang nggak logis gitu ya, atau ada mungkin titik koma juga berpengaruh nanti ya. Jadi nanti muncul kayak gini sehingga harus diperbaiki ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke apa nih, setelah konsol yaitu hierarki ya, hierarki Windows. Baik, kita langsung ke slide berikutnya ya. Ini adalah hierarki Windows ya, seperti ini yang merahnya ya, bukan yang apa semuanya itu, tapi yang saya fokus ke yang merahnya itu ya, yang merahnya yaitu hierarki Windows. Di mana hierarki Windows ini adalah sebuah sebenarnya susunan yang di dalamnya merupakan objek-objek yang ada dalam scene kita ya, yang nanti saling membangun dan berkaitan. Hierarki ini nanti dapat mempercepat pekerjaan kita ketika memasukkan objek yang ada pada scene. Nah, bisa langsung dengan cara Anda bisa men-drag and drop panel hierarki atau juga memberikan fitur pencarian ya. Ya, biasanya dilihat itu fitur pencarian dan search-nya di situ ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya. Oke, kalau kita selanjutnya ke yang terakhir yaitu tentang Inspector Windows. Langsung ke slide berikutnya ya. Oke, baik, kita ke pembahasan yang terakhir ini ya, terakhir tentang Inspector Window. Jadi seperti ini, mungkin tadi yang ada shaded mode, shaded atau segala macam itu adalah sebenarnya Inspector Window ya, Inspector Window. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi Inspector Window itu adalah merupakan properties dari objek yang terdapat pada scene. Jadi pada Inspector Window di sini bisa dilihat komponen apa saja yang ada pada objek tersebut, seperti misalnya rigid body, strip dan sejenisnya, seperti itu kurang lebih ya. Ini bisa dilihat tampilannya seperti itu ya, tampilan Inspector Window. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas mengenai beberapa environment, build environment terkait dengan nanti kita menggunakan Unity secara 3D ya, 3 dimensi pemrograman 3D. Mungkin sebagian mungkin ada sudah pernah Anda dapatkan di pemrograman game 2D. Jadi saya lebih menekankan merefresh kembali dan apa namanya sedikit menjelaskan yang ke arah tiga dimensinya seperti apa. Mungkin ada sedikit pengulangan, tapi itu buat merepress.
Tapi saya juga tadi bahas lebih fokus untuk yang ke 3D apa yang mungkin kayak CD 2 prime itu tidak dibahas ya di yang ketika kita belajar di 2D. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, saya kira untuk pertemuan kita saya cukupkan ya. Ingat mungkin bisa dicek tugas atau kuis-kuisnya ya di e-learning kita ya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.